Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riani Sari Arinal, didampingi Bupati Tanggamus Dewi Hanjani, konsisten mengembangkan kebudayaan lokal. Dibuktikan dengan meluncurkan kain sarung pelangi belah ketupat hasil produksi masyarakat setempat. Kain sarung khas Lampung tersebut memiliki nilai seni tinggi. Tentu ini dapat menarik simpati para pencinta produk budaya, baik lokal maupun mancanegara. Ditambah dengan keterampilan para pengrajin handal, pemerintah provinsi maupun kabupaten optimis produk lokal asal Tanggamus ini mampu menembus pasaran Asia bahkan Eropa. Saya berharap agar kita semua dapat terus mencintai produk dalam negeri. Dan ini sudah saya terapkan, saya arahkan kepada seluruh ibu-ibu tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Provinsi Lampung. Kain sarung pelangi belah ketupat kini menjadi salah satu kekayaan seni dan budaya Indonesia. Pemerintah setempat akan berupaya mengembangkannya agar semakin dikenal masyarakat luas. Tak hanya itu, Riani Sari Arinal juga memuji kenikmatan ikan cubik Lampung. Kuliner ini diharapkan mudah didapat, agar wisatawan dapat berkunjung kembali ke bumi Begawi Jejama. Dari Tanggamus Lampung, Riki Saburai TV melaporkan.